Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Jadi kelihatan match gimana gitu? Ya enggak? Ya kan? Maksa. Sekarang aku mau pakai CC cream. Nah ini ya, dari Natasha. Biasanya kalian kan pakai foundation atau semacamnya. Di sini aku bakalan pakai CC cream aja. Sedikit aja ngambilnya. Kayak gini. Tutul-tutul aja. Terus kita ratain pakai spons. Oke, udah rata ya. Sekarang aku mau pakai bedak dari Natasha juga. Ini bedak tabur atau loose powder ya. Nah, segini aja. Tuh, kita ratakan. Tuh, gini loh hasilnya. Udah rata ya. Oke, sekarang aku udah pakai bedak. Aku mau lanjut ke alis. Alisnya mau aku rapihin dulu pakai spoolie kayak gini. Tuh, satu lagi. Terus aku mau pakai pensil alis dari Viva yang warna brown. Oh ya, untuk tutorial alis aku udah bikin di video sebelumnya. Jadi di sini aku bakalan nggak terangin ya. Nanti kalian bisa nonton di video aku sebelumnya. Terus aku bakalan rapihin alis aku pakai brush sama concealer. Aku pakai concealer dari Natasha. Tuh, udah dikasih concealer ya. Aku bakalan rapiin alis aku. Udah deh, tinggal yang satunya lagi. Sekarang alis aku udah jadi dua-duanya. Aku mau pakai bayang-bayang di hidung tuh, atau contour ya. Aku pakai makeover. Nah, warnanya aku pakai yang warna tengah ini ya. Dikit aja. Tuh. Satu lagi. Seperti inilah hasilnya. Kita pakai kontur hidung. Jadi terlihat lebih mancung. Sekarang ke eyeshadow. Nah, aku mau pakai eyeshadow palette dari Vocaloid. Aku mau pakai warna yang warna orange. Yang ini nih, orange. Kita ambil sedikit. Terus kita bakalan aplikasiin di kelopak mata, di seluruh kelopak mata ya. Kayak gini.
kayak gini. Kelihatan gak sih? Sebelah sini coba. Sekarang yang satunya lagi. Seperti ini yang tadi udah kita blend di mata kita. Sekarang kita mau pakai warna yang ini, coklat tua. Oke, yang gelap banget kita ambil. Terus kita bakalan aplikasiin di ujung mata kita, sedikit aja. Jadi di ujungnya aja, agak bawahan dari yang tadi kita blend. Seperti ini. Tuh. Jadi ada warna coklat tua sama orange-nya ya. Jadi si warnanya tuh nyala gitu lah, tapi nggak terlalu mencolok. Nah, seperti ini ujungnya aja. Sekarang kita aplikasiin yang sebelah sini. Oke, hasilnya seperti ini. Aku nggak akan tambahin glitter karena aku mau tampilan eyeshadow-nya tuh matte. Sekarang kita tinggal nambahin eyeliner aja. Aku mau pakai eyeliner wing. Sekarang kita mau mulai bikin eyeliner wing. Oke. Tipis aja sih, gak usah tebal yang wingnya. Oke, udah seperti ini. Dari tengah sampai ujung mata. Aku nggak pakein eyeliner dari ujung mata sini ya. Aku ngambilnya dari tengah aja sampai ujung mata dibikin wing eyeliner. Sekarang aku bakalan bikin yang sebelah sini. Oke, sekarang aku udah pakai eyeliner di mata kanan dan kiri aku. Sekarang aku mau pakein maskara dari Maybelline. Sebelumnya aku bakalan jepit dulu bulu mata aku biar lebih lentik. Nah, sekarang aku udah pakai maskara. Sekarang aku mau pakein yang warna ini, silver ini nih. Nah, yang ini yang agak kepingpingan gitu warnanya. Aku mau taruh di ujung mata aku dikit aja kayak gini tuh. Biar mata aku lebih nyala, tuh kan. Ini sama ini ada bedanya. Aku mau kasih sedikit aja pakai jari kelingking. Aplikasiinnya. Tuh kan warnanya keluar. Oke, udah segini aja. Next, aku mau pakai blush on. Cuman aku nggak bakalan aplikasiin di pipi, soalnya percuma kan kita pakai masker tapi blush onnya nggak kelihatan. Jadi aku bakalan aplikasiin di sini nih, di bawah mata aku. Aku mau pakai yang warna ini nih, yang warna pink. Tapi warna pinknya tuh nggak terlalu tua gitu, jadi muda banget atau soft ya. Ini yang matte, aku pakein di bawah mata aja kayak gini. Jadi aku bakalan aplikasiin si blush onnya di bawah mata kayak gini. Nah, sekarang ke bagian terakhir atau step terakhir, ke pemakaian lipstick. Di sini aku bakalan pakai lip cream dari Kimuse yang nomor A04. Shade-nya tuh vibe ya. Aku bakalan aplikasiin lip creamnya di dalam bibirnya aja, karena kalau kita aplikasiin di seluruh bibir nanti si lip creamnya ini bakalan transfer ke masker kita. Jadi buat cari aman, kita bakalan aplikasiin di dalam bibir aja. Kayak gini. Udah dikit aja.
Jadi pas kita buka masker nggak terlalu pucat. Nah, seperti ini hasil make up-nya. Oke, kita nunggu kering dulu. Kita bakalan cobain nanti di tangan aku. Kalau udah kering, apa transfer ke tangan atau enggak? Nah, kalau udah kering gini, aku bakalan coba di lap-lap ke jari aku. Dan tuh, enggak ada ya. Enggak akan transfer kalau lip cream yang matte. Jadi kalian pakai aja lip cream yang matte, gak usah pakai lipstick yang glossy. Jadi nanti kalian bakalan transfer kalau misalkan kalian pakai yang glossy, apalagi dipakein lip gloss nanti bakal nempel banget. Oke, makeupnya udah selesai. Sekarang aku bakalan pakai masker dulu. Tuh, maskernya aku beli di BWID. Ini tuh motifnya Indomie ya, ada mangkok cap ayam jago juga, gemes banget. Kalian bisa beli di online shopnya. Ininya harganya murah ya, cuman 19.000 aja dengan bahan sebagus ini dan segemes ini motifnya. Karena aku maskernya kayak gini, jadi aku mau buka dulu kerudung terus dipakein dulu masker ya. Nah, seperti inilah hasilnya, hasil make up-nya ya. Look-nya bakal seperti ini kalau kita pakein masker seperti ini. Gimana, kalian suka nggak? Semoga kalian suka ya sama look make up-nya yang aku buat ini. Nah, di bagian matanya tuh lebih nyala kan? Aku sengaja tadi pakai warna orange tua, terus dipakein warna coklat biar senada sama motif Indomie ini. Jadi kelihatan match gimana gitu. Ya enggak? Ya kan? Maksa. Nah, semoga kalian suka sama hasil makeupnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel aku. Sampai jumpa lagi di YouTube channel Ea. Dadah.